Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini saya akan hunting kereta dari bawah jembatan teman-teman. Dulu saya sudah pernah sekali hunting di bawah kereta, dan saya ingin mengulanginya kembali karena lebih mendebarkan teman-teman. Begini kondisi di bawah jembatan kereta teman-teman. Kalau pas ada kereta lewat, pengendara masih tetap bisa lewat di bawah jembatan. Teman-teman, sebentar lagi kereta api Blora Jaya akan lewat.